Jadi kapal tongkang tersebut ini ditemukan dari bibir pantai ini kurang lebih informasi pertama ini 2 mil. 2 mil dari bibir pantai, jadi kami tetap memantau dari pantauan tersebut. Jadi jam 17 lewat 11 menit, ponton tersebut ada di bibir pantai Dusun Melositasi, Kecamatan Supa, Kabupaten Pinerang. Pak, di atas kapal tongkang itu siapa, Pak? Ada crew atau apa? Di atas kapal tongkang tersebut dalam keadaan kosong.